Selamat siang semua. Kami dari tim ekspedisi Gea Epilog Timur Tanah Jawa. Pada kegiatan hari pertama ini, kami sedang berada di Geopark Ijen Information Center. Tadi kami baru saja mempelajari tentang informasi yang ada di Geopark Ijen, dan pada kegiatan selanjutnya kami akan melanjutkannya ke situs geologi Rafa Bantal yang terletak di wilayah Watu Dodol. Terima kasih semua. Selamat sore, bro. Kami dari teman-teman ekspedisi. Kita lagi ada di singkapan lava bantal yang ada di Watu Dodol, Kabupaten Banyuwangi. Di sini kita lihat ada singkapan batuan basalt yang warnanya hitaman. Kemudian dia memiliki tekstur yang avanitik. Kemudian dia mempunyai juga struktur vesikuler di permukaannya. Vesikuler itu struktur yang berupa lubang-lubang pada permukaan batuan, karena pembentukannya itu karena ada degassing atau gas-gas yang terperangkap dalam lava. Kemudian di sini kita temukan struktur bantal, karena kita menemukan struktur vesikuler juga, jadi kita bisa mendefinisikan ini sebagai lava. Dan di sini karena ada struktur bantal, maka kita bisa bilang ini sebagai singkapan lava bantal. Nah, terus lava bantal ini kebentuknya kenapa sih? Jadi lava bantal ini kebentuknya karena lava yang kontak dengan air, bisa itu dalam laut, lavanya kemudian kontak dengan air laut, atau bisa juga dia ada gunung api di bawah laut, kemudian lavanya keluar membentuk lava bantal. Nah, makanya kebentuk struktur bantal-bantal ini. Kemudian tidak hanya itu, ini juga dipengaruhi oleh tekanan yang ada di dalam laut. Kemudian dia tertekan, kemudian membentuk struktur bantal seperti ini. Oke, yang jadi menarik dari daerah Watu Dodol ini, kita bisa menemukan dua litologi yang berbeda. Yang pertama, di sini kita bisa lihat ada singkapan lava bantal yang terbentuk pada lingkungan laut dalam. Nah, lebih tepatnya itu, dia terbentuk pada kedalaman 750 meter. Dan yang satu lagi, di atas sana, itu ada singkapan batu gamping yang dia terbentuknya pada lingkungan yang lebih dangkal dibandingkan dari lava bantal ini. Nah, itu yang menjadi menarik, karena dua litologi yang memiliki lingkungan pengendapan yang berbeda itu bisa ada dalam satu daerah, yaitu Watu Dodol. Oke, ini jadi batu gamping yang udah disebutkan pada video sebelumnya. Jadi sini kita ketemu singkapan batu gamping bioklastik, karena di sini banyak fragmen-fragmen dari pecahan sisa makhluk hidup yang seperti kayak moluska, cangkang moluska, terus ada koral besar dan organisme lain. Terus ini berupa batu gamping terumbu, karena di sini ada struktur seperti terumbu-terumbu karang. Jadi ini bisa dibilang sebagai batu gamping terumbu karang. Nah, ini terbentuknya berbeda cara lingkungan pengendapannya dibandingkan dari lava bantal tadi. Kalau ini dia terbentuknya pada lingkungan yang lebih dangkal dibandingkan yang lava bantal tadi. Membahas bagaimana kemudian batuan itu bisa terbentuk tentang bumi. Nah, di geologi ini kami mempelajari bumi itu tidak. Pada kegiatan ekspedisi di hari kedua ini, kami telah melakukan pencerdasan ilmu geologi terhadap masyarakat Banyuwangi di Geopark Ijen Science Center. Lalu kegiatan akan dilanjutkan dengan menelusuri berbagai situs geologi yang ada di Kabupaten Bondowoso, tepatnya di bagian atas dari Geopark Ijen.
Ya, selamat sore, Bro. Sekarang kita berada di Kalipahit, Kabupaten Bondowoso. Dapat dilihat terdapat singkapan berupa lava yang dibuktikan dengan adanya struktur vesikuler pada permukaannya. Singkapan ini tersusun oleh batuan bersifat andesit dengan warna keabuan dan teksturnya porfiritik apatitik. Nah, terdapat di singkapan ini terdapat struktur primer berupa kekar berlembar atau chipping join. Terbentuknya kekar berlembar atau chipping join ini diakibatkan oleh adanya penghilangan beban, salah satunya yaitu oleh erosi. Hal yang menarik dari singkapan Kalipahit ini yaitu ditemukannya lotobrixia dekat dengan lava dengan struktur kekar berlembar. Hal ini menandakan adanya subseksi dari pembentukan lava. Nah, lotobrixia ini terbentuk akibat adanya perbedaan kecepatan pendinginan, di mana batuan pada permukaan lava mendingin lebih cepat dibandingkan yang bawahnya. Nah, terjadinya fragmentasi atau breksi diakibatkan oleh gaya pada magma yang masih cair. Magma yang masih cair ini memberikan gaya pada batuan yang telah membeku, sehingga membentuk fragmentasi berupa fragmen-fragmen menyudut. Nah, autobreksi ini disusun oleh fragmen-fragmen monomik oleh batuan andesit. Oke, Pak Gubernur. Jadi kali ini kita lagi ada di kawah Gunung Ijen, Bondowoso. Nah, di sini ada satu singkapan merupakan tuf yang terendapkan dengan mekanisme troklastik fall. Dapat dilihat dengan sortasinya yang cukup baik dan bentuknya ini mengikuti kontur dari si kawah Gunung Ijen ini. Nah, di bawah tuf tadi terdapat aliran lava ini. Aliran lava ini merupakan autobreksia dengan fragmen andesit. Fragmen andesit ini sudah teralterasi dengan ditunjukkan dari plagioklase yang menyerupai massa dasar dan warnanya yang mulai berbeda. Kemudian terakhir di situ ada kawah. Nah, kawah ini mengeluarkan uap yang merupakan solvatara. Solvatara itu berasal dari SO2 dari kawah tersebut. Dan kawah tersebut, air ini merupakan hulu yang mengalir ke Sungai Kalipahit di bawah. Sekian, Bro. Selamat pagi semua. Kembali lagi bersama kami, tim ekspedisi GIA Epilog Timur Tanah Jawa. Dan pada day ketiga ini, kami telah melakukan pendakian di Kawah Ijen yang baru selesai tadi pagi nih. Nah, destinasi selanjutnya kami akan menelusuri dan mengeksplorasi situs geologi berikutnya yang merupakan air terjun Belawan. Dan di sore harinya kami akan mengeksplorasi situs geologi Kawah Burung yang masih ada di sekitaran kawasan Taman Nasional Ijen. Terima kasih semua. Jadi nggak pakai yang bebas seperti apa zoom digunakan atau ini halo bro, kembali lagi dengan kami tim ekspedisi. Sekarang kami sedang berada di air terjun Belawan. Nah, di air terjun Belawan ini terdapat dua dinding yang ada berada di kanan saya dan kiri saya. Nah, dua dinding ini memiliki ciri unik, yaitu mereka memiliki litologi yang berbeda. Kalau kita lihat di dinding yang berada di kiri saya, yaitu memiliki litologi berupa breksi piroklastik yang berjenis breksi monomik, yang kalau kita lihat fragmennya itu berupa batuan beku basaltik yang tertanam di dalam matriks tuf. Sedangkan dinding yang sedang berada di kanan saya yaitu berupa batuan beku basaltik. Nah, dari dua litologi yang berbeda ini dapat kita simpulkan menjadi suatu ciri untuk keberadaannya adanya struktur. Nah, sekian informasi yang dapat saya berikan. Terima kasih, Bro.
Oke, selamat sore. Sekarang tim ekspeditor berada di Kawah Hurung, tepatnya di dinding dari Kawah Hurungnya. Nah, bisa dilihat di Kawah Hurungnya itu sendiri terdapat morfologi atau topografi yang mirip dengan Gunung Bromo. Dan di situ terlihat ada bentukan yang seperti Gunung Batok. Dan itu namanya Cinder Cone. Cinder Cone sendiri adalah kerucut yang terbentuk dari lontaran-lontaran dari gunung api itu. Dan dari Cinder Cone-nya itu terlihat ada seperti aliran lava yang sudah membeku sekarang, dan di bawah-bawahnya juga terdapat bukit-bukit kecil yang merupakan aliran lava yang alirannya terhenti dan membeku. Dan di bawah Kawah Hurungnya sendiri terdapat dasar dari Kawah Hurung itu sendiri yang datar sekali dan terdapat sapi-sapi. Nah, yang jadi menarik adalah bahwa tempat ini semua yang luas ini tadinya merupakan kaldera Ijen Purba yang meletus sangat dahsyat dan membentuk lembah ini. Dan Kawah Hurung itu menjadi salah satu tempat di mana Ijen Purba mengeluarkan material-material gunung api, namun sekarang sudah tidak ada. Bisa dilihat bahwa di situ terdapat punggungan kaldera dari Ijen Purbanya dan terlihat sangat besar. Dan yang jadi menarik juga, dulu di sini merupakan Danau Purba, seperti di Danau Toba yang mengisi kaldera Ijen Purba ini. Dan di situ terdapat tempat di mana airnya keluar ke laut. Nah, pada saat ini aktivitas Ijen sudah bergerak dari sini menuju ke Ijen yang sekarang. Oke, halo teman-teman. Kami dari tim ekspeditor sedang berada di area Alas Purwo, tepatnya di Goa Istana. Seperti bisa lihat di sini. Oke, di sini aku ingin jelasin beberapa hal terkait Goa Istana ini. Jadi Goa Istana ini itu terbentuk dengan litologi batu gamping terumbu. Kenapa batu gamping terumbu? Karena di sini terdapat banyak fosil dan juga ketika ditetes HCl dia bereaksi. Setelah itu batu gamping terumbu di sini juga telah mengalami karstifikasi. Karstifikasi itu diindikasikan dengan adanya lubang-lubang pada gua ini, seperti yang bisa lihat di situ. Lalu karstifikasi ini juga terjadi karena adanya pelarutan dengan air. Oke, setelah itu di sini juga terlihat beberapa hal seperti stalaktit, yaitu batu gamping yang menjulang ke bawah, seperti bisa dilihat di sini, runcing ke bawah, itu dinamakan stalaktit. Oke, setelah itu di sini juga ingin menjelaskan bahwa dulunya pada zaman tertentu di Goa Istana ini itu terbentuk di perairan laut dangkal, karena geologi yang tadi disebutkan di awal yaitu batu gamping terumbu. Oke, mungkin sekian aja dari tim ekspeditor. Terima kasih. Selamat siang semua. Kami dari tim ekspedisi GIA Epilog Timur Tanah Jawa. Hari ini pada day keempat kami telah melakukan dan menelusuri situs geologi dari Goa Istana yang berada di bagian selatan dari Kabupaten Banyuwangi. Dan selanjutnya kami pun akan bergegas ke Pantai Pancur, kemudian bergegas lagi ke Pantai Parangkerang untuk melakukan eksplorasi geologi terkait lava bantal dan fosil yang ada di singkapan Pantai Parangkerang. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sumpah, berarti tapi habis itu Teluk Kirang apa? Lava basal kan? Selamat sore, Nur. Kami tim ekspedisi sedang berada di Pantai Pancur, salah satu kawasan yang berada di Taman Nasional Alas Purwo. Bisa dilihat di sebelah kiri saya terdapat singkapan berupa breksi vulkanik dengan fragmen batuan beku basaltik dan juga terdapat fragmen batuan berwarna merah. Meyakinkan teori bahwa singkapan ini lebih tua dibandingkan singkapan yang di atas sebelumnya berupa batu gamping terumbu, dan juga menunjukkan bahwa pada zaman tertentu menunjukkan pengurangan aktivitas vulkanik. Sekian, terima kasih. Berada di Pantai Parangkerang yang masih terletak di kawasan Taman Nasional Alas Purwo. Saya sedang berada di singkapan berupa batuan beku basaltik yang ditandai dengan batuan yang berwarna hitam
dengan tekstur yang halus. Lalu pada singkapan ini dijumpai juga tekstur vesikular yang menandakan bahwa batuan ini merupakan lava, sehingga kita bisa sebut bahwa batuan yang berada di kawasan ini merupakan batuan yang berupa lava basal. Lalu pada batuan ini juga terlihat penampakan menyerupai bantal, sehingga bisa disebut bahwa lava yang sekarang ini merupakan lava bantal yang terbentuk di bawah permukaan air laut sekitar kedalaman 750 meter. Kita bisa membayangkan bahwa pada zaman tertentu kita berada pada kedalaman tersebut. Lalu yang membedakan batuan ini dengan batuan yang berada di kawasan pantai Watu Dodo, yaitu bisa terlihat dari penampakan pada batuan di pantai ini, yaitu yang menunjukkan pelapukan yang cukup kuat dibandingkan dari lapa bantal yang berada di kawasan Watu Dodo. Sekian, terima kasih. Oke, selamat sore, bro. Sekarang kita sudah berada di singkapan batuan beku yang berada di Teluk Hijau. Singkapan batuan beku ini merupakan hasil dari intrusi magma yang ditunjukkan dengan adanya struktur kekar kolom. Struktur kekar kolom ini terbentuk tegak lurus dari arah aliran magma. Kemiringan lereng dan juga viskositas rendah dari magma menjadi penyebab pembentukan struktur kekar kolom. Bukti lainnya juga adanya intrusi magma, yaitu batuan sedimen yang diterobos oleh batuan beku dan adanya efek bakar pada batuan sedimen tersebut. Terima kasih, bro. Oke, bro, selamat pagi. Jadi kami tim ekspeditor sedang berada di Pulau Merah, Kabupaten Banyuwangi. Jadi Pulau Merah ini ada merupakan batuan intrusi yang diyakini berasal dari Gunung Api Purba yang berada di selatan Jawa Timur. Nah, di sini kita sedang berada di singkapan mineralisasi. Nah, mineralisasi ini terbentuk akibat fluida hidrotermal yang mengisi rekahan-rekahan pada batuan asalnya. Nah, di sini batuan asalnya itu merupakan batuan beku intrusi. Di sini kita lihat ada perbedaan warna-warna batuan yang diakibatkan oleh fluida hidrotermal itu mempunyai keasaman dan temperatur yang berbeda-beda. Makanya bisa terbentuk warna-warna batuan yang berbeda-beda. Nah, di sini warna-warna batuan ini dicirikan oleh mineral-mineral seperti yang hijau ini seperti mineral fluorit, kemudian yang merah ini adalah mineral hematit dan sebagainya. Selamat pagi semua, kembali lagi bersama kami tim ekspedisi GIA Epilog Timur Tanah Jawa, dan pada hari ke-6 ini kami telah melakukan eksplorasi analisis di Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya kami akan melanjutkan perjalanan kami ke situs geologi selanjutnya, yaitu adalah Pantai Gerandagan yang ada di arah timur laut dari Pulau Merah. Sumpah lo, Pak Lompat tuh akan cukup banget ya. Halo semua, selamat siang. Balik lagi nih dengan kami, tim ekspedisi GIA Epilog Timur Tanah Jawa. Nah, pada hari terakhir ini, kami sedang berada di Pantai Gerandagan yang merupakan situs geologi dari Geopark Ijen. Bisa dilihat sendiri. Nah, kali ini saya sendiri sedang berada di depan singkapan lava Gerandagan dengan warna hitam. Nah, singkapan lava sendiri ini memiliki fragment-fragment yang merupakan Miocene dan Plagioclase. Nah,
lava-lava ini memiliki struktur es bulet yang merupakan lubang-lubang pada batuannya. Nah, lubang-lubang di batuan sendiri ini bisa terjadi kenapa sih? Lubang-lubang ini terjadi dikarenakan adanya viskositas yang rendah pada magma yang merupakan petasan gelembung gas. Dan lava ini pula memiliki tekstur brecciated. Dan lava ini pula merupakan fitur dari Gunung Api Selatan Jawa yang dapat ditemukan juga di lava basaltis Pelalangan namun dengan ukuran yang lebih besar. Oke, sekian segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pekerja lapangan, apa yang kau cari? Tidakkah engkau bosan bersenandung dengan alam? Setiap hari selalu aku lewati bersama angin, daun dan burung-burung bergerak menyusuri jalan setapak, mencari misteri hidup ini. Hai pekerja lapangan, apa yang kau cari? Tidakkah engkau bosan bersenandung dengan alam? Jauh di sana ada insan yang menanti kembalinya musafir si tambatan hati. Bagai perahu yang syarat muatan, kau berlabuh di keteduhan sarang.